Guys, ini masih jam 5 pagi, 5 lewat. Sumpah, masih telat banget soalnya tadi baru tidur jam 2-an. Jadi baru bener-bener tidur 3 jam. Oke guys, kalau ngomongnya masih agak mentok-mentok. Ini benar-benar kayak masih bar komputer tuh masih 20% gitu. Hari ini gue sama Meta mau pergi ke suatu tempat yang Meta nggak tahu kita mau kemana. Gue juga nggak tahu kita mau kemana. Enggak tahu gue. Cuma Meta nggak tahu kita mau pergi kemana. Nah, sekarang kita mau siap-siap. Dan tahun kita kemana ya? Tahu nggak? Pasti di thumbnailnya udah ada ya. Jadi ya kita ikut aja guys. Oke, akhirnya kita udah siap guys. Sekarang gokarnya udah di bawah. Dan kita mau langsung cabut. Oke guys, kita sampai mau ambil mobil. Nih, aku pun nggak tahu si Cici hari ini tuh ajak kemana. Cuman pokoknya ya bawa koper, bawa KTP, bawa SIM. Cici ya, gimana? Kita bawanya sangat simpel, koper satu-satu. Selamat tas donor bebek. Cici maunya buat tas donor bebek, padahal aku nggak mau. Dia bilang ya udah Cici aja yang bawa. Kita belum makan nih. Beli awal dulu nggak? Makannya gimana Ci? Sambil jalan? Boleh sih. Mobilnya nggak jadi. Hah? Jadi? Sabar dong. Cici kok mau masuk sih? Bentar ya guys. Kita udah sampai di gate 5. So, sama lo kasih hasil tes antigen dulu. Kita lagi mau makan pagi dulu karena perjalanannya panjang nih. Udah tau belum Dut mau kemana? Belum. Kan tadi udah lihat kemana? Gak kelihatan sama sekali? Gak kedengeran juga dari tadi? Enggak. Masa gak bisa tebak? Ke Bali. Hah? Ke Bali. Tau ke Bali atau ke Jogja? Hah? Bener-bener gak tahun Bali ya? Biasanya nanti ya. Ke pulau. Hah? Ke pulau. Aku gak lihat deh, Ci. Kasih tau. Ntar mepenya sama-sama. Sekarang kita mau isi amunisi dulu, guys. Apa? Dan Meta masih belum tahu kita mau kemana. Di setengah sadar ini nih, Ci. Vitamin itu. Ya.
vitamin, habis itu jalannya rame. Halo guys. Akhirnya aku tahu kita mau kemana. Aku tuh mikirnya tau gak Cik? Tuh kan. Tuh kuping aku kegedean nih. Aku gak boleh kesulitan ini rambutnya. Jadi aku tuh pikir Cici tuh mau ajak aku tuh road trip kayak jadi tuh naik pesawat dulu Ci kemana setengah jalan. Abis itu baru road trip. Ya tuh mau langsung ke Bali nih. Berarti nanti aku langsung nyetirnya di Bali, kita ke Ubud kemana. Iya. Iya di pesawat. Kita sebelahan kan Ci. Nanti aja terpisahkan. Nah. Oh, coba nemu. Mana sih kok enggak nempel? Oh, lama banget sih, enggak usah beli itu kamu. Iya, memang itu dulu ya, Pak. Iya, itu sama Mas. Terima kasih. Santai. Oh, baik banget. Iya, depan. Terima kasih, Pak. Tuh matanya. Benar enggak? Ngapain sih ke Makassar? Hah? Ngapain? Silaturahmi aja. Enggak pernah di dalam list loh, Ci. Apa? Makassar. Tiba-tiba ke Makassar. Dari Makassar bisa. Dari Makassar bisa ke Bali. Ada deh. Hai guys, baru bangun. Mantap banget. Ternyata bener-bener. Kenal dulu. Duduk. Kenapa? Ah, transit. Kita kemana? Sini udah tengok. Kemana kita? Aneh. Tuh kan bener ke Gorontalo. Oh enggak, kita transit dua kali. Jauh sekali. Kemana sih? Aduh. Kemana sih Cini? Ada deh. Sebenarnya kemana sih? Mohon aja agar tetap duduk sampai aku tadi kenapa? Sampai Gorontalo. Aku tadi udah sampai Makassar. Terus ternyata lanjut doang. Kita mau kesini, habis itu aku nggak tahu. Ayo kita udah sampai Gorontalo. Lihat tuh apa? Kenapa bebek gunut? Wow. Gila, langitnya biru banget. Langitnya masih bagus banget. Terima kasih pesawat. Terima kasih kita udah sampai dengan selamat. Bandara Jalaluddin Gorontalo. Wow. Kita udah ambil koper. Ya, cek dulu.
kasih. Go. Kita tunggu di mana ya? Iya, ya, ya, betul. Oh ya, kemana Pak? Pawawan yang mana ya? Si, aku gandeng Cici. Dia Cici. Sudah dijemput langsung sih. Wow, cerah. Ini loh, apa? Yang itu ya. Itu ke sana. Oke. Kita mau jalan ke hotel kemana? Cici yang tahu, aku ikut aja. Misi Pak. Ya. Pak. Ya. Kita ke Indomaret dulu. Lanjut dulu sekalian beliin bapaknya rokok sama kopi. Ah. Oh iya. Belanja di Indomaret, mau otw langsung ke sana. Langsung kan, Ci? Sampai ketemu di sana. Sampai ketemu 2 jam lagi tambah. 2 jam. Akhirnya sampai juga guys. Mereka masih linglung tuh, lihat. Gila pegal banget. 2 jam di jalan guys, berantek. Pulau Cinta, aku gak pernah lihat sama sekali. Pulau Cinta, ini baru pertama kali kesini dan pertama kali juga tahu. Itu yang udah tahu lama. Aduh, lihat nona bebeknya dong. Aduh, nyebrang lagi pakai bus. Tahu nggak tempatnya kayak gimana? Oh, ini mana ya? Nggak tahu deh. Aku nggak pernah lihat. Kita sekarang lagi nungguin drivernya, driver botnya. Nanti kalau udah datang kita ke sana deh. Mana? Ya Ci, terus nyebrang deh. Nggak tahu deh gimana. Nggak mungkin buat juga Cici di situ. Ini dulu barang dulu. Maaf ya Pak, tadi tangki. Siap, Dut. Siap. Wow. Kok
bisa bangun tidur ngopi di situ depan. Iya bisa. Sakura kasih. Ini padahal udah sore loh, Mei. Kenapa di hidup kita gak tahu ini? Mana orang? Tuh, kali. Jangan peninggalan sama. Oke. Ini yang ini. Jadi kita keluar dari itu, Amar udah bisa berenang. Emang bisa? Ini mah gak usah pakai alat snorkeling. Kan ada yang bagian yang ada ikannya. Ini tuh gak boleh. Let's go. Konsep penontonnya semuanya laut kan? Masa penontonnya semuanya laut kan? Iya. Ya ini kalau bayangin kalau kalau siang sebagus apa Ming? Kalau pagi. Gila. Lautnya. Boleh video call Bapak gak sih? Boleh. Kan sama Dina itu kita bisa. Oke. Oke. Okay. Tapi di kamar juga bisa kita minta bawa ke kamar. Meskipun sampainya ternyata jauh lebih malam dari yang diharapkan. Enggak apa-apa, Dot. Apa? Kan tadi dapat cuti di jalan. Kita masih ada 3 hari di sini, jadi masih ada 4 hari di sini. Jadi siap-siap tuh ya, Mas. Mau siap ya, Mas. Nih, ya, Dot. Adem banget ya, meskipun gak ada hasilnya. Kayak di ini sih, Verbana. Iya, tapi kayak ini lebih adem lagi deh. Nature. Makasih banyak ya, Pak ya.